Dalam persiapan PTM, kita mengadakan simulasi yang melibatkan Sat Kelurahan, Komite Satgas COVID yang siap memantau pelaksanaan persiapan PTM. Yang harus sedang
kita melaksanakan puji beri sambil kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak minta semuanya menyanyi dengan sungguh-sungguh. Silakan aku pimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia bersatu. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita melaksanakan kebiasaan yaitu tepuk karakter. Yang mungkin silakan. Tepuk karakter. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan bab baru yaitu persamaan warna. Tetapi Bapak bertanya, adakah yang perlu dibahas tentang pihaknya ada yang menemui kesulitan? Ada. Silakan Bulan kalau ada. Soalnya 27 pangkat. Iya. Kita bahas PM dulu ya. 27 pangkat X sama dengan 9 pangkat X. 9 pangkat X tambah 1. Begitu. Nah, adik X 2X, 2 kali 1 2. Nah, apabila bilangan pokoknya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya langsung kita samakan. Kita kalikan 3 pangkat 3X sama dengan 3 pangkat 3X sama dengan 3 kalikan yang di luar. Kita harus mencari bilangan pokoknya. 27 dan 9 itu bilangan pokoknya sama ya, yaitu 3. Nah sekarang 3 pangkat berapa sama dengan 27? Betul, 3 pangkat 3 kita tulis tentang norma dan keadilan. Tetapi ada yang Bapak akan sampaikan baru di sini karena kita sudah bahas sebelumnya tentang norma dan keadilan. Menjadi satu hal yang sangat penting adalah di mana pemerintah khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi menitipkan agar pendidikan anti korupsi diinsersi, ya, dimasukkan di dalam pembelajaran di sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Itu dikarenakan korupsi begitu masif terjadi di negara kita. Kalian pasti selalu mendengar ada kasus-kasus baru yang diinformasikan di media elektronik. Sambil pembelajaran juga dipantau oleh Bapak Kepala Sekolah, hadir juga Bapak Pengawas yang ikut melihat situasi pembelajaran di SMP Negeri 2 Kuto. Ya, Bapak Ketua Komite juga hadir ya. Bapak Lurah menyempatkan diri juga hadir dari Babi Kantimas Polsek Kuto, begitu juga tim Satuan Tugas COVID-19. Baiklah, silakan coba Ami. Pak, saya ingin bertanya, apa hubungan pendidikan dengan anti korupsi? Apa hubungan pendidikan dengan anti korupsi? Pertanyaan yang bagus ini. Di antara kalian ada yang bisa membantu untuk menjelaskan kami? Hakim, silakan Hakim. Mulai sejak ini dalam pendidikan diperlukannya adalah pembelajaran korupsi untuk menjadikan generasi yang terbebas dari korupsi dan yang belajar untuk berbuat jujur. Bagus sekali, tepuk tangan buat tim. Kemudian Bapak Ketua ini
bukan belajar korupsinya loh nak, tapi belajar tentang korupsi agar bisa menghindari. Jadi anti korupsinya tekankan di sini ya, bukan belajar korupsinya. Nah, korupsi itu kan tadi perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Setelah kita bahas soal tentang PR, sekarang Bapak akan berikan soal siapa yang bisa, silakan ke depan. Salah enggak Pak ya? Nah, 8 pangkat 2X itu sama dengan 2 pangkat 5X ditambah 1. Silakan. Silakan pulang. Pekerjaan teman kalian ke depan, ada yang mempunyai pendapat lain? Ada yang mempunyai pendapat lain? Apakah menurut kalian benar? Benar? Belum tentu, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3, betul. 2 pangkat 3. Pangkat 2X nya tetap. Ini 6X sama dengan 5X tambah 1. Variabel 5X yang tandanya positif bawa ke kiri, tandanya berubah jadi negatif. 6X dikurangi 5X sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Nah, berarti jawabannya benar. Silakan tepuk tangan dulu. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Silakan berdiri. Sebagai pengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sempurna. Thank you.
mereka